Hey guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau nge-review salah satu alat renang, yaitu snorkel. Nah, kebetulan snorkel aku yang lama udah rusak nih guys, jadi aku pesen lagi ke Coach Lukman. Dan ini nih guys, udah di packing, dan packingnya juga lumayan bagus ya guys. Dan aku juga mau ngasih tahu ke kalian fungsi dari snorkel ini. Oke guys, seperti apa reviewnya? Tonton videonya sampai selesai ya guys. Pakai adun guys. Oke guys, jadi ini snorkelnya baru aja nyampe ya guys. Jadi aku mau sama kalian unboxing nih. Oke guys, kita langsung unboxing aja. Nah, kita buka ya guys. Oh ya guys, aku kemarin pesennya itu warna merah bergradasi putih. Tapi aku nggak tahu nih isinya warna apa. Mudah-mudahan sesuai ya guys. Tahu lagi. Back aja. Hey Imo, main Imo. Ingin apa ya? Kamu ke susah banget sih guys. Plastiknya tebel. Ini agak plastiknya tebel banget ya guys, jadi benar-benar aman gitu, nggak bakalan rusak. Soalnya ini tebel banget plastiknya. Wah, bener nih guys, warnanya sesuai nih, merah bergradasi warna putih. Aduh. Buka lagi bawahnya. Wow. Oke guys, aku udah selesai unboxingnya nih, dan ini snorkelnya ya guys, seperti ini guys. Di belakangnya samping, dan seperti ini guys untuk tengahnya. Jadi sini ini buat kepalanya, dan ini buat dimasukin ke mulut, dan ini juga buat nyangkolinnya ya guys, tali. Oh ya guys, snorkelnya warnanya sih sesuai, bagus. Warnanya juga halus ya guys, bahannya juga kuat. Oh ya guys, ini nih di sini ada busanya gitu nih guys. Mungkin biar nggak terlalu sakit ya, jadi dikasih busa. Terus talinya juga dia agak berbeda gitu talinya. Dan pokoknya bagus sih ini. Bahannya juga berkualitas, warnanya juga bagus. Aku coba ya guys. Oke guys, buat kalian nih yang belum tahu snorkel itu apa, buat apa, dan fungsinya apa, jadi snorkel ini adalah salah satu perlengkapan yang biasa dipakai saat latihan renang. Fungsinya snorkel ini adalah
bisa memperbaiki stroke kita. Karena saat kita memakai snorkel ini, kita nggak napas ke samping gitu guys, atau napas ke depan, enggak, tapi kita napas lewat lubang ini nih guys. Sehingga kita bisa memfokuskan gerakan tangan dan kaki kita. Oke guys, kita mau contohin cara makainya dan cara menggunakannya ya di kolam ya guys. Yuk kita ke kolam. Oke guys, buat kalian yang belum tahu cara menggunakannya dan penggunaannya, cara menggunakannya itu kita napas dari ini ya guys, dari mulut dan dikeluarkan dari hidung. Biasanya sih yang baru belajar emang agak kagok gitu, agak susah, tapi terus belajar aja ya guys. Oke, aku mau menggunakan ini nih guys. Oke guys, itu tadi contoh cara penggunaan snorkelnya. Sampai di sini dulu ya guys, video tentang review snorkelnya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.